Yes. Okay, so we're back. Kita telah kembali. Yep. Langsung dalam match lower bracket semifinal yang baru dimulai ini. Masih dalam warm up. Dan halo juga, Racer 014 juga sudah bergabung di sesi ini. Selamat datang semuanya. Saya harap kalian semua masih menikmati ajang ACO Senior Trackmania Championship ini. Yep. Dan saat ini nampaknya para pemain masih mempersiapkan diri untuk sebelum ronde ini dimulai. Nah, sekarang rondenya sudah dimulai di sisi saya. Oke. Okay. Yep, Gaming Boy dalam early lead. Saya juga belum bergabung di servernya. Jadi harap sabar. Yep. Sekarang Seb dengan lead yang sangat commanding di awal. Gaming Boy dalam posisi kedua sangat sengit dengan Spider. Spider terlihat telah meng-overtake Gaming Boy. Sepertinya ronde ini sudah selesai. Unless Gaming Boy bisa melakukan snipe kepada Spider dan itu tidak terjadi. Jadi dalam posisi pertama ada Seb, Spider, Gaming Boy, dan Kuda Jingkrak. Ya, duo Indonesia posisi 4. Saat ini tertinggal di posisi ketiga dan keempat nampaknya. Iya, dalam ronde pertama. Karena map ini sepertinya memang bukan favorit pemain Indonesia ya, Twin Turbo. Iya, betul. Ya, dan saya map pertama yang dipilih adalah Twin Turbo. Jadi, kita berharap tim Indonesia masih bisa bertahan selama 3 ronde ke depan. Kuda Jingkrak sekarang dengan early lead plus Gaming Boy dalam posisi kedua ini terlihat bagus sekali untuk pemain Indonesia. Gaming Boy dan Kuda sangat sengit mereka dan terlihat trading positions dalam setiap corner Kuda. Tukar posisi. Iya. Yep. Apakah ini team order nampaknya? Mari kita lihat. Gaming Boy, Kuda Jingkrak is faster than you. Apakah akan diberikan posisinya? Tetapi itu tidak terjadi dan Gaming Boy memenangkan ronde. Masih bertahan di depan. Ini adalah sejauh ini terlihat equal dalam sisi points ya. 15, 13, 12, 10. Masih cukup sengit. 15, 13, 12, 10. Jadi masih still anyone's game. Sekarang memulai ronde berikutnya iya. Gaming Boy dan Kuda terlihat tertinggal pada dirt turn pertama. Tapi terlihat sangat sengit di depan itu. Ya, ada Gaming Boy, Spider, dan Sep masih sangat sengit. Di antara mereka hanya 0.06 detik. Kita lihat tikungan ke kanan. Di bagian dirt masih sangat sengit, saudara-saudara. Cuman Sep, sekali Sep tadi menabrak tembok. Harus berlambat. Oke, dan nampaknya Spider melaju ke depan, masih dikejar dengan Gaming Boy dan Kuda Jingkrak. Sayang sekali Spider masih melaju ke depan. Kuda Jingkrak dan Gaming Boy harus puas di posisi kedua dan posisi ketiga. Pastinya cukup puas ya, karena Seb yang tadinya leading dengan poin sekarang di belakang posisinya dalam klasemen. Oh, berikutnya map Chicken Steak. Ini akan sangat interesting karena map ini mungkin sangat menguntungkan Kuda Jingkrak ya, seperti yang telah kita bilang tim pemain Indonesia itu adalah Pawang S. Pawang S, benar sekali seperti kata Boeing dan PRL kemarin. Ya, mari kita lihat apakah Pawang S ini dapat melaju. Tetapi secara histori ya, kami sudah lihat Seb tidak suka dengan map ini oleh karena ice turn itu. Dia justru pada sesi seeding selalu slide out. Iya, betul sekali. Jadi mungkin Spider, Kuda Jingkrak, dan Gaming Boy masih diuntungkan untuk pertandingan ini. Mari kita lihat. Masih warm up 35 detik lagi hingga warm up selesai. Para pemain masih
memanaskan diri, mempersiapkan untuk map ini. Oh, tapi terlihat dalam warm up ini Seb, walaupun tidak 100% dalam ice turn tersebut, tapi tetap terlihat lumayan cepat. Sepertinya dia telah melakukan PR-nya ya kemarin. Iya, benar. Ya, kayaknya kuda jingkak dan gaming boy sepertinya Mas di ini ditaruh di bootcamp kembali oleh manajernya SRK. Jadi jadi PR sudah dikerjakan PR-nya nampaknya. Sekarang ronde pertama dimulai di map Chicken Steak. Gaming Boy dengan lead awal. Ya, kuda jingkrak pada posisi kedua terlihatnya. Ya, kuda jingkrak posisi pertama dan posisi kedua masih lumayan. Oh, dan terlihat dengan line yang kurang bagus. Harus tertinggal. Gaming Boy masih melaju di depan, masih dikejar oleh Spider, masih cukup sengit di depan. Seb terlihatnya telah mengovertake dua pemain. Cukup bagus, tapi mari kita lihat apakah Gaming Boy dapat mendapatkan ice slide yang bagus. Kita lihat line yang cukup bersih, cukup mulus dari Gaming Boy, mampu dan menyusul. Gaming Boy menyusul Seb. Ya, dan posisi pertama diraih oleh Gaming Boy. Seb posisi kedua, dan kemana Spider? Kemana Spider? Lah, Spider dalam Spider posisi ketiga. Ketiga, tapi tiba-tiba menghilang tadi. Jangan-jangan di ice slide tadi dia agak ini, agak slide out mungkin ya. Iya, mungkin. Iya, terlihat juga lumayan jauh dari pack di depan ya, Gaming Boy dan Seb. Dua sekali. Detik, dua, lebih dari dua itu. Iya, empat detik, iya. Sekarang, ronde berikutnya, Seb terlihat mempunyai start yang bagus, tetapi ia melakukan bonk. Caster Ghost kembali menyerang, saudara-saudara. Masih depan, masih cukup sengit antara Spider Gaming Boy dan Kuda Jingkak. Mereka menggunakan line yang relatif sama. Kita lihat Gaming Boy dengan line yang lumayan rendah, mendapatkan speed yang lebih bagus, tapi masih kurang. Kita di depan terakhir masih lumayan. Kuda Jingkak mungkin agak mendapatkan speed yang cukup bagus menuju bagian ice slide. Line yang sangat mulus bagi Kuda Jingkak, sangat dekat sekali ke tembok di bagian dalam. Tapi mari kita lihat, masih di depan Kuda Jingkak dan Spider masih berebut posisi dan direbut oleh Spider. Good round terlihatnya. Iya, tapi sejauh ini terlihat kalau pemain Indonesia itu lumayan konsisten ya? Iya, lumayan konsisten di map satu ini. Mm-hmm. Mari kita lihat ronde terakhir untuk map Chicken Steak. Karena poin limitnya hanya 370, jadi hanya ada 3 ronde. Gaming Boy dengan early lead sekali lagi. Seb di belakangnya langsung. Dan Kuda Jingkrak dalam posisi ketiga. Ini ronde terlihat sangat sengit sebenarnya. Masih sengit di antara Gaming Boy, Spider, Seb, dan Kuda Jingkrak. Kuda dengan more speed di belakang. Tetapi apakah itu cukup untuk mengovertake? Dan ia mengovertake Spider. Iya, cukup. Cukup, dan mungkin masih bisa mengejar Gaming Boy dan Seb menuju ice slide. Mari kita lihat Kuda jebret! Jingkrak dengan line-nya cukup bagus. Jebret! Gaming Boy, Kuda Jingkrak dan Seb masih berebut posisi di depan. Apakah Gaming Boy dapat merebutnya? Dan sangat sengit sekali. Walaupun di ice slide tadi Kuda Jingkrak cepat, tapi waktu udah masuk dirt, aduh. Iya. Saat para pemain menuju bagian ice, ya, itulah di mana Gaming Boy dan Kuda Jingkrak bersinar. Kita menuju map berikutnya. Map berikutnya adalah Eden oleh Eden. Queen Clown. Atau kata Gaming Boy tadi, Eden Dasmu. Eden Dasmu. Eden Dasmu. Barengan ternyata ngetiknya. Iya, betul sekali. Sekarang dengan sesi warm up 1 menit untuk players. Thank you.
Dan seperti yang saya ingatkan kembali, Asia Oceania Trackmania Championship ini disiarkan dalam 3 bahasa sekaligus. Ada stream utama bahasa Inggris terletak di channel Twitch Trackmania Esports. Dan juga untuk pertama kalinya di AOTC ada stream bahasa Prancis yang disiarkan oleh Gigik. Jadi kalau kalian mungkin bisa bahasa Inggris, kalian bisa menuju ke channel Trackmania Esports. Dan kalau kalian mungkin parle français, bisa menuju ke bahasa ke channelnya Gigik. Sepertinya anyway, Resil lumayan bisa bahasa Prancis ya. Oh iya, justru kalau berada di komunitas Trackmania itu kadang-kadang terbentuk skill bahasa Prancisnya gitu. Oh iya. Ya gitulah, karena juga kebanyakan orang juga ngomongnya pakai bahasa Prancis. Dan juga turnamen terbesar di Trackmania itu The Raider Cup hanya disiarkan dalam bahasa Prancis. Jadi mau tidak mau harus belajar bahasa Prancis karena memang kadang-kadang kita bilang game Trackmania ini juga game yang cukup Eurocentric ya. Namun setelah kita disuguhkan dengan kompetisi-kompetisi di luar Eropa seperti AOTC dan juga nanti ada South American Cup, jadi mulai ada diversity-nya di komunitas Trackmania ini. Jadi yeah. sudah tidak hanya didominasi oleh komunitas Eropa, di komunitas Asia dan Amerika Selatan dan komunitas yang lainnya juga mulai bangkit. Iya, terutama mulai tahun lalu ya, ada kebangkitan ya, dalam region-region luar Eropa seperti Asia. Betul dan sekali. Juga South America. Iya, South America juga salah satu region yang sudah mulai bangkit ya, kayak sudah mulai ada kompetisinya. Dan kita juga tahu kayak komunitas di negara Brazil, yang sebenarnya mereka punya komunitasnya tapi komunitasnya masih agak tertutup di antara mereka sendiri. Jadi kadang-kadang meskipun mereka ada event dan semacamnya tidak terlalu terlihat di luar karena komunitas tertutup. Sama kayak dulu di Asia dan Oceania, tapi komunitas Asia dan Oceania sudah mulai menyebar di luar sana. Iya. Jadi orang-orang sudah mulai melihat para pemain di dalam komunitas ini dan juga semacamnya. And by the way, waktu kita lagi ngomongin bahasa Prancis dan bahasa-bahasa lain, sekarang yes. Tim Indonesia dalam posisi 1 dan kedua dalam klasmen. Luar biasa. Kuda Jingkrak memenangkan 2 ronde langsung di Eden dengan time yang sangat bagus. Iya, 53 poin dan 52 poin duo Indonesia. Mari kita lihat Indonesia masih kuat. Masih sangat kuat sekali. 1-2 juga ini. Di Eden sekarang dalam ronde terakhir. Ya, betul. Sepertinya sekali. Mereka akan melarikan diri dari Spider dan Sam. Ya. Dan setelah ini yang memenangkan ronde ini akan menuju ke lower bracket final, akan melawan Kunal dan Huso juga yang turun dari upper bracket. Iya. Ya, jadi bukan main-main skill-nya para petarung dari Indonesia ini. Dan seperti yang kita tahu, mereka berdua baru di rekrut oleh tim esports terkemuka di Eropa, Wolves Esports, dengan manajernya yaitu SRK. Dengan julukan Serigala di komunitas Serigala. Indonesia, iya. Betul sekali, Serigala dari Indonesia. Tapi sejauh ini terlihat bagus sekali dari kedua pemain Indonesia, Kuda dan Gaming Boy. Dan dari match sebelumnya, Gaming Boy terlihat mempunyai posisi yang baik di Synergy. Jadi semoga itu dapat membantunya dan mendorongnya untuk maju ke depan lagi. Dan juga Kuda Jingkrak. Itu juga, mari kita lihat. Saya sedang mencoba membuka leaderboardnya di Trackmania.io. Mari kita lihat leaderboard di track ini. Saat ini Kuda Jingkrak berada di posisi ke-9 di leaderboard dan Gaming Boy masih berada di posisi 15. Jadi Kuda Jingkrak masih memiliki kesempatan meskipun kedua pemain dari Spider dan Sep. Sep berada di posisi ke-6 dan Spider berada di posisi ke-11.
Dan tadi sudah dimulai round pertama dan nampaknya Spider tadi agak memiliki isu di startnya. Kayaknya loncatan pertama tadi menyerang Spider. Iya, karena itu lompatan pertama yang sangat risky ya. Tetapi untuk pemain Trackmania ini kan apapun yang bisa memberikan mereka sebuah advantage pasti mereka akan lakukan. Betul sekali. Dan ini sangat sengit. Dan Seb mengovertake kuda di corner terakhir. Iya. 7 poin dan 5 poin untuk kuda jingkrak dan Game Boy masih lumayan sengit di depan. Nice, kuda jingkrak. Ya, nice. Jumlah poin 69 untuk kuda jingkrak. Seb tadi menyusul Spider, sekarang berada di posisi ketiga di klasemen. Tapi itu pasti sangat frustrasi untuk kuda ya, karena 69 itu poin yang tidak, yang yeah, nyaris banget sampai hanya finalist. Hanya membutuhkan satu poin lagi untuk meraih finalist mode. Iya. Jadi, nampaknya juga kita akan memiliki status triple finalist apabila posisi masih berlanjut sampai sekarang, karena Seb juga mendapatkan 60 dan kuda point. Bonk. Sayang sekali. Tetapi ya, ronde ini dia harus mendapatkan poin saja, mau finish dimanapun. Oh, Seb Bonk harus turun posisi kedua, mari kita tetap akan bisa dikejar oleh kuda. Sayang sekali kuda kurang, tetapi Gaming Boy mendapatkan 10 poin dan kuda mendapatkan 5, dan keduanya masuk finalis, Gaming Boy dan kuda. Double finalist untuk tim Indonesia, para duo Indonesia. Atau tim Wolves Esports sebenarnya. Tim Wolves Esports ya, serigala. Tapi ini akan menjadi sebuah upset jika Seb tidak laju ke posisi. Iya, betul sekali, karena Seb kita tahu. Karena Seb kita tahu itu beberapa salah satu pemain yang pasti kadang-kadang selalu melaju di final atau mungkin upper bracket. Jadi sayang sekali kalau Seb harus tereliminasi. Kuda dan Gaming Boy sangat sengit. Ya, dengan tapi nampaknya jika... ini mungkin agak bermain aman nampaknya, karena dua-duanya sudah mendapatkan status finalis. Jadi ya biarkan salah satu dari mereka yang menuju ke. Oh, tapi Seb mulai menyusul. Mari kita lihat Seb menyusul. Oh, sayang sekali kuda menabrak tembok. Tidak. Jadi akan ada status triple finalis nampaknya, karena triple Seb finalis. Karena Seb juga mendapatkan 10 poin dan jadi masuk ke finalis. Triple finalis untuk Seb. Kuda jingkrak dan Gaming Boy. Ya. Waduh. Dan menuju ke map selanjutnya, mari kita lihat map apa yang akan dipermainkan untuk memperebutkan status finalis ini. Bali. Sebuah map yang lumayan techy kalau dibilang ya. Yep, betul. Dan Seb itu adalah tech meister. Tech meister. Jadi mungkin map ini untuk agak menguntungkan Seb, tapi lihat. Tapi mari kita lihat, apapun bisa terjadi, karena Techman ini memang adalah game yang sangat unpredictable. Apapun bisa terjadi. Seperti yang kita lihat di hari pertama kemarin, di mana Sky masih bertahan menuju hari kedua. Iya, jadi, benar sekali. Informasi menarik mengenai track ini dibuat oleh Firestorm, salah satu mapper yang pernah membuat map untuk TMGL. Sebenarnya asalnya dari Jerman, tapi dia memiliki keturunan Indonesia. Iya. Yeah. Semua author map dari EOTC ini adalah pemain-pemain yang mungkin ya agak related dengan komunitas Asia dan Oceania. Jadi kita tahu Firestorm adalah dari Jerman, tapi memiliki sedikit keturunan dari Indonesia. Jadi itu yang dituangkan dari nama map ini, yaitu Bali. Salah satu kota pariwisata terkenal di Indonesia. Iya, benar sekali. Dan juga ada scenery yang juga menunjukkan kalau ini adalah Bali ya, dengan penggunaan air dan juga beberapa dirt blocks di sini dan di sana. Oke, sekarang kita sudah mulai ronde pertama di map Bali. Seb dengan lead awal. Ya, Seb masih memimpin di awal. Mari kita lihat apakah Gaming Boy dan Kuda Jingkrak dapat menghentikan langkah Seb. Mari kita lihat duo dari Indonesia ini juga mendapatkan finalis sama halnya dengan Seb. Mari
kita lihat apakah di bagian ice nanti di akhir akan mampu mengejar. Aduh, kuda bonk. Oh, nampaknya Sep sedikit melalui masalah. Jadi mungkin Dap masih dapat dikejar oleh Gaming Boy. Gaming Boy terlihat punya speed yang lebih. Oh, tetapi setup kepada dude-nya kurang bagus. Sep finish. Minority finish ya, dan Sep akhirnya mendapatkan posisi pertama dan melaju ke upper bracket final dengan waktu 47.96. Mari kita lihat di manakah posisi tersebut. 47.9 akan menempatkan dia di posisi ke-11 di leaderboard. Ya kan, personal best dari Sep sendiri ada 47.5, jadi 0.4 detik di belakang personal best dia sendiri. Iya, ini lumayan menyedihkan ya. Mungkin untuk para pemain atau penonton dari Indonesia, karena cuma satu pemain saja sekarang akan maju atau laju ke laga berikutnya. Jadi apakah Gaming Boy harus melaju ataukah Kuda Jingkak yang harus melaju? Mari kita lihat. Spider terlihat sangat sengit dengan Gaming Boy tapi mempunyai lead lagi. Iya, masih bertarung sengit, masih memperutkan. Spider masih mencoba untuk mempertahankan statusnya, juga membutuhkan satu poin hanya juga untuk mendapatkan status finalis. Nah, kita lihat Gaming Boy. Spider dengan outsider dan Gaming Boy. Oh, sayang sekali. Di-snipe oleh Spider. Apa yang terjadi? Gagal melewati triple finalis sekali lagi. Triple finalis sekali lagi untuk Gaming Boy dan Kuda Jingkak. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa? Singapura versus 2 Indonesia. Ini ronde terakhir yang kami akan lihat dari lower bracket semifinal ini. Mari kita lihat apakah Indonesia Raya atau majulah Singapura yang akan berkumandang. Dan Kuda sudah bong. Oh, Kuda Jingkak sudah bong. Sayang sekali saudara-saudara. Gaming Boy juga agak memiliki line yang kurang bagus dan mungkin dapat menyusul juga di sini. Line yang lumayan bagus untuk Gaming Boy. Spider agak di belakang namun masih mencoba mengejar. Kuda Jingkak nampaknya sudah out of contention ya. Gaming Boy cukup bermain aman karena Spider menabrak. Oke. Okay. Gaming Boy masih memiliki kesempatan. Apakah akan Gaming Boy atau apakah akan Kuda Jingkak yang akan melaju ke terlihatnya akan Gaming Boy. Ya, Gaming Boy melaju ke final untuk lower bracket. Sangat sayang sekali. Tadi pada tim Indonesia sudah melaju ke depan, tapi dengan urutan map yang tidak menguntungkan tim Indonesia karena posisi finalis ini harus direbut oleh Sep. Jadi kita ucapkan selamat tinggal kepada Kuda Jingkak karena harus tereliminasi dari Asia Oceania Trackmania Championship. Iya, sayang jadi, sekali. Jadi di lower bracket final ini nanti akan ada Kunal, Huso, Sep, dan Gaming Boy. Hanya tinggal satu perwakilan dari Indonesia. Mari kita lihat apakah para pemain asing. Yeah.